Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waktu perdesa. Mari kita lihat buah kirahul. Buah ini adalah buah khas dari Jogja. Ya, banyak tumbuh di Jogja, daerah Sleman dan sekitarnya. Ini sudah menjadi buah keraton ya. Ini dimanfaatkan oleh putri-putri keraton untuk sebagai deodoran ya, dimakan. Kemudian efeknya adalah bau badannya akan hilang karena akan menyerupai bau birahol dan juga air seninya, itu deodoran secara alami yang digunakan oleh para putri keraton. Dan ini banyak tumbuh di keraton dahulu ya, namanya birahol. Birahol nama latinnya adalah Stelecocarpus burahol, atau orang Jogja menyebutnya buah kepel ya. Buah kepel. Oke, sebelum ditutup video ini, bagaimana kalau kita review rasanya terlebih dahulu? Oke ya. Nah, jangan, ini tanpa editan jadi agak kurang bagus ya videonya. Tidak apa-apa, ini agar kalian tahu bahwa ini dibuat secara live. Secara langsung, secara alami, tanpa ada pemotongan. Nah, ini buahnya dan ini isinya. Nah, bagaimana rasanya? Ini coba ya. Ini bijinya. Ini bijinya ya. Nah, seperti ini bijinya. Bisa dilihat, kita jelas ya, ini dan ini isinya. Coba kita rasakan rasanya. Manis dan ada rasa-rasa apanya gitu ya, aromanya lebih mirip selai nanas aromanya, tapi rasanya manis sekali, tidak ada kecut-kecutan sama sekali. Ini namanya kepel. Manis. Ada yang pengen mencoba, silakan datang ke tempat ini. Ya, cukup ya reviewnya. Salam Bakti Negeri Merdeka.